syukur kepada Tuhan yang memberkati kita sehingga kita dapat terus bersama-sama di dalam firman Tuhan saat indah bersama Tuhan renungan kita saat ini. Saudara-saudara, mari kita berdoa bagi meneruskan firman Tuhan renungan kita. Allah Bapa kami di surga, kami sangat bersuka cita, berterima kasih, kami sangat bergembira kami dapat mendengar firman Tuhan renungan hari ini. Biarlah satu lagi renungan yang akan kami dengar ini mengajak kepada kami agar kami dapat lebih dekat kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Tajuk firman Tuhan kita pada saat ini adalah menjadi keluarga pembawa kebenaran. Dan ayat renungan di dalam Kejadian 7 ayat 1 mengatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Jika dikatakan tentang keluarga, maka bukan hanya satu orang saja yang akan disebut, tetapi semua satu keluarga, daripada bapak kepada mama serta anak-anak akan disebut juga. Jadi saat ini, apakah keluarga kita semua sudah membawa kabar baik kasih Tuhan kepada semua orang di sekitar kita? Dapatkah keluarga kita akan tetap setia kepada Tuhan sehingga akhir hidup mereka? Perkara yang penting di sini adalah bermula dari peranan orang tua. Jika orang tua memberikan contoh yang tidak baik kepada anak-anak, maka anak-anak akan melihat itu. Dan mereka juga akan melakukan itu. Saat ini firman Tuhan, renungan kita yang bertajuk keluarga yang membawa kebenaran. Ajaklah anak-anak, suami, istri untuk sama-sama membawa kebenaran Tuhan. Ketika saya berjumpa dengan teman lama, hampir selalu ada saja pertanyaan mengenai keluarga. Pertanyaan yang biasanya diajukan, dinyatakan, berapa anak kamu? Umur berapa saja? Apakah kamu masih bersekolah atau sudah kerja? Bila kita memiliki keluarga yang baik, tentu kita sudah dapat bercerita dengan bangga kalau sudah punya keluarga. Namun, pernahkah Anda membayangkan bahwa Allah dapat berbangga terhadap diri Anda, keluarga Anda, andaikan hal ini terjadi? Anda dan keluarga Anda pastilah istimewa. Saudara-saudara yang terkasih, kalau keluarga kita bersama-sama di dalam membawa kebenaran Tuhan, maka pujian Tuhan pasti ada bagi keluarga kita. Bagaimana kita dapat mengerti akan maksud ayat Alkitab kita hari ini? Tidakkah kita rindu untuk disebut keluarga yang benar, pembawa kabar baik di dalam nama Yesus Kristus? Di dalam Alkitab kita lihat akan keluarga Nuh. Hanya Nuh dan keluarga yang diselamatkan dari bencana air bah yang dahsyat. Kita mungkin bertanya, apa keistimewaan daripada keluarga ini? Saya sendiri juga membaca dan melihat daripada kisah Nuh, tertanya, apa keistimewaan keluarga ini? Nuh sangat menonjol dan berbeza dari orang sezamannya. Karena ia benar dan tidak bercelah, Nuh juga bergaul dengan Allah dalam Kejadian 6 ayat 9 dan juga sehingga ayat
Kejadian 7 ayat 1. Hal ini berbeza sekali dengan keadaan dunia saat itu yang penuh dengan kejahatan dan kekerasan. Saya membayangkan bagaimana Nuh dan keluarga dapat menghadapi tekanan yang berat dan banyak sekali kata-kata ejekan karena tidak turut serta dalam kejahatan orang-orang pada zaman itu. Mungkin saja ia harus menanggung banyak kata-kata ejekan dan dia juga harus menanggung menerima disisihkan daripada orang-orang masyarakat, orang kampungnya. Ia, Nuh, dapat mampu menghadapinya karena Allah memberikan kasih karunia. Dunia yang penuh kejahatan dan kekerasan mengingatkan saya akan perkataan Yesus tentang akhir zaman. Yesus menyamakan dengan zaman Nuh, masa ketika banyak orang terlena dalam kejahatan. Matius 24 ayat 37 hingga 39, kita boleh baca itu. Kita diminta berwaspada dan menjaga kesucian, kesalehan hidup kita. Kita dapat belajar dari kisah Nuh ini. Oleh kasih karunia-Nya, Tuhan, biarlah keluarga kita hidup secara berbeza menjadi terang bagi keluarga lain. Saudara-saudara, firman Tuhan, renungan begitu tegas kepada kita dalam ayat renungan kita pada hari ini memperlihatkan tentang kisah Nuh. Nuh yang begitu Tuhan lihat sangat berbeza dan setia kepada Tuhan. Kasih karunia Tuhan memampukan kita hidup secara berbeza, tidak terlena oleh arus kejahatan dosa-dosa di dunia. Saat ini, tidak rindukah saudara-saudara bersama keluarga, anak, suami, istri untuk melakukan pelayanan perkabaran firman Tuhan? Tidak rindukah saudara-saudara jadi berbeza di dalam masyarakat, di mana saudara-saudara dapat mengambil contoh seperti keluarga Nuh yang setia kepada Tuhan? Mereka, keluarga Nuh, anak-anak, istri yang masuk ke dalam bahtera. Saudara-saudara, renungkan ini. Keluarga kita harus bersama-sama membawa kabar baik Tuhan. Inilah renungan kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersuka cita, kami berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan kami terus kebaikan dan juga ketenangan. Kami menyembah kepada-Mu Tuhan karena kami tahu kami berdosa. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan karena kami tahu kami perlukan Engkau. Pada saat ini, Engkau yang sudah mengampuni segala dosa kami. Kami datang kepada Tuhan mendengar renungan yang telah kami dengarkan sebentar tadi, mengatakan keluarga kami harus bersama-sama membawa kabar baik tentang Tuhan. Dan keluarga kami biarlah berbeza dengan orang-orang di dunia ini, di mana keluarga kami dapat membawa kabar baik kepada orang-orang lain juga. Terima kasih karena Tuhan mendengar doa ini, memberkati kami semua yang mendengar, melihat renungan pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.